people in the world, welcome to my channel Gimanggor. Alright, alright, gimana skopsnya nih, bobo? Tapi sebelum mulai, seperti biasa, kita binom skuinus. Anjing, siapa yang mau iklan binom skuinus? Oke. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gimang. Kalian gue kasih combo lagi, sebenarnya combo lama banget guys ya. Bisa dibilang ini combo ada dari season ya, season 0 juga udah ada kayaknya, season 0, season 1. Cuma ini dulu sangat populer di season 1 guys ya. Kombonya ini apa? Ini adalah Assassin Empire ya, karena Assassin di buff ya. Jadi main Assassin sebenarnya enak lagi guys. Apalagi sekarang ini lagi banyak banget yang main Wrestler. Dan makanya kita kalau main Empire tuh juga enak ya. Kalau dulu kan mungkin metanya yang main MM tuh banyak banget ya, jadi kayak main Empire tuh males banget gitu. Apalagi season kemarin tuh yang main Western itu juga banyak banget guys ya, jadi main Empire juga males. Tapi sekarang ini karena lagi banyak banget yang main Wrestler, jadi main Empire ini enak lagi guys. Nah sekarang kita bakal bikin combo 6 Assassin sama 6 Empire. Soalnya nih waktu kemarin, beberapa hari yang lalu ya, waktu gue lagi ngepulus ke Mythic ya, itu gue, itu kan gue bener-bener spam combo Wrestler Celestial tuh ya. Itu ada kali 30 match lebih gitu guys ya. Gue main itu terus, bener-bener nge-spam terus. Ya emang posisi 4 besar sih pasti dapet gitu ya main combo itu, cuma sering banget beberapa kali ketika gue kalah itu, kalah ya dibantai sama Empire guys ya. Salah satunya ada Assassin Empire juga. Nah jadi kita boy langsung saja promo dulu ya, seperti biasa. Kalau kalian mau top up Diamond Mobile Legend guys ya, ini ada skin baru epic yang keren banget ya, mungkin udah gue kontenin kalau kalian udah nonton konten gue sebelumnya yang gue main pake Isunjin yang tolol banget ya. Jangan lupa kalian top up di mlintang.mlbb guys ya, siapa tau kalian mau beli juga gitu, karena mungkin skill Isunjin kalian lebih keren daripada gue dan kalian wajib banget di skinnya gitu. Oke deh, kita langsung gaskan aja ke gamenya ya, let's go. Wih gila, tumben-tumbenan ini coy. Ini Remy ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang pakai Remy 3 guys ya, waduh. Satu orang pakai boost nih kayak berarti kalau banyak yang pakai Remy ini artinya gamenya ini bakal cepet guys ya. Ini BTW lama banget anjir. Ini yang Chaplin ini coy, main di mana dia anjir? Masih 0% loh. Aduh, main di hutan ini bocah coy. Wah gila guys, ini lama banget loh guys ya. Ya jadi kalau sambil menunggu ini, kita promosi lagi guys ya. Kalian-kalian jangan lupa di mlistop.mlbb guys ya. Kalau kalian mau beli kaos-kaos Mobile Legends, jangan lupa di overpowering ya. Karena ini masih belum kelar juga, lama banget loh. Gue udah promo loh, lama mau promo sekali lagi ya. Mau lagi? Oke! Okay. Jangan lupa kalau kalian mau top up di mlistop.mlbb guys ya. Gila, ini lama banget guys ya. Aduh, parah banget. Ini adalah loading screen terlama Kelvin Gimang ketika main ini. Fix nih orang main di hutan ini, cok. Lama banget loh dia. Kok berak dulu kayak belum kelar ini, cok. Oke guys ya, ini mungkin sudah berlalu lebih dari 1 menit atau mungkin sudah hampir 2 menit. Kita hanya menunggu. Weh, wah anjir, cok. Kelewatan lagi, aduh. Aduh, digi number 7 gua, cok. Aduh, ngambil apa ini gua, coy? Aduh dapat tinggi lumayan di satu guys ya. Aduh bangke bangke, gara-gara siapa nih cok? Gara-gara si Chaplin ini cok. Aduh gua kebanyakan promo anjing. Azab kebanyakan promo cok. Kita kehilangan digi number 7 kita guys ya. Sambil dulu deh ya. Nah ini jangan di hutan bos, parah banget loh. Ini main di hutan nih si Chaplin ini cok. Aduh kasih DTU asik. Woi kasih DTU katanya. Real bang Kelvin. Aduh kita nggak dapat clicker juga guys ya. Asli kah katanya. Yoi. Ini lama banget lagi nih. Oke, kita ambil harit guys ya. Kita ambil dulu saber. Oke, ada jauhan nih, aktifin cyborg 2 biji lumayan guys. Kita ganti dulu ya. Ini satu ya. Cyborg Empire dulu sementara boy. Ada perangko kita ambil dulu sementara ya guys ya. Nah ini kita lawan ini coy. Yang orang ini nih, yang main di hutan ini cok. Dia cok lama banget loh, sampai gue kehilangan digi number 7 gue yang sangat berharga itu guys. Ninggoy lo cok. Ini orang udah balik belum ya? Belum kali guys ya, masih AFK nih kayaknya guys ya. Yang si Chaplin ini, soalnya dia tadi masangnya berbaris-berbarisan gitu lurus. Killer M nya juga belum dipakai sama dia cok. Ya dapat perangko lagi lumayan, siapa tau bintang 2 bisa kita pakai dulu guys ya. Tahan dulu deh guys ya, menang konten katanya. Yoi. Kita tahan sampai 20 dulu guys ya. 20 dulu baru kita beli ya, biar masih dapat interestnya. Aduh lawannya bintang 2 semua cok. Bintang 2 2 biji. Aduh ini sih kalah guys ya.
kita harus jual. Kangkung gue kalau dijual lumayan, kan bisa bintang 2, kita jual IG aja guys ya. Kayaknya lagi gak berpihak nih Ebu Ditio sama gue guys. Gak apa, yang penting di awal kita bintang 2 dulu guys ya. Ambil. Ah, dapat cow guys ya, bintang 2. Aduh, dia udah gue jual anjing. Aduh, Ebu Ditio tidak berpihak bung. Udah lah, bodo amat lah guys ya. Bukan rezeki kita nih guys ya kali ini ya. Gara-gara pertama tadi gara-gara si Chaplin guys. Jadi gak ngeluarin mata saringan kita ya. Oh dia nggak naruh coy. Aduh nikmat banget. Padahal kalau dari awal kita udah pakai cow digi guys ya. Tuh, aduh 3 orang pakai Ebu Ditio coy. Kaya mereka coy. Oh ini si Chaplin udah hidup kali ya. Wih, empire-nya keluar guys ya. Cuma kita kelima ini coy. Oke, terima kasih Yoi Chaplin ya. Gara-gara dia tadi bikin kita nggak ngambil digi guys. Akhirnya sekarang masih AFK. Kita dapat empire gratis nih guys ya. Padahal milih kelima ya. Nice banget, nice banget tar. Kita ambil dulu, oke. Ada Franco jadi bintang 2 guys, lumayan ini ada GS. Berarti kita ganti dulu ini ya, Empire nya aktif. Oke, ini jual dulu deh ya. Yang udah pakai bintang 2 dulu nih jual ya. Ini cow Empire nih, kalian mau lihat cow Empire ya kan. Menurut gua cow Empire itu gak worth it guys ya. Ya kenapa gua bilang gak worth it, ultinya gak sakit-sakit amat gitu. Gua lebih prefer cow zaman dulu gitu. Terus juga ketika dia nendang juga sebenarnya gak nambah ini guys ya, nggak nambah mananya gitu, mesti dia mukul dulu baru mananya nambah lagi gitu. Jadi yang request cow empire ya, yang nggak usah lah guys ya. Kalau kalian dapet kisah empire ya udah paling bagus, kalian kasih powder guys. Oke, ini kita upshot aja guys ya, masukin yang udah bintang 2 dulu ya. Dapat Lucian bintang 2, oke nice. Ada Gwyn juga nih guys, udah aktif 4 assassin 4 empire, 3 assassination. Tapi assassin gue masih cungkir-cungkir semua boy, kurang gigi nih ya. Lawan kita berapi-api lagi, cocote. Boy, Casey dia tahu boy. Waduh, cowok gue udah mati aja anjing. Ini jauhnya tadi bikin gue cowok gue jadi bintang 1 cowok. Ini gue nggak tahu ya item Starfall ini. Tuh kan guys tuh, gue bilang apa guys ya? Item Starfall ini bisa aktif berkali-kali guys ya, bahaya banget loh. Aduh, duit kita nggak jadi 20 dong. Ambil gini dulu guys. Nah, digi. Tuh kita masih nyimpan cowoknya guys ya. Ini kita jual aja dulu ya. Tuh BTW yang Chaplin ini bener-bener AFK guys ya. AFK dari awal dia. Mungkin dia kayak waktu itu kemain kali mati lampu kali cok. Aduh. Oke, mudah-mudahan ini kita dapat clone guys ya. Oke, dapat clone nice banget. Dapat golden staff guys ya. Golden staff clone. Ini enak sih, kita udah megang Gwyn juga ya. Kita tinggal nyari tigil nanti guys ya. Ntar 41 up dulu deh ya. Tapi kita aktifin wrestler dulu deh sementara guys ya. Ini fire taro sini aja kali ya. Oke boy, aduh lawan kita main apa nih guys ya? Masih pakai cow digi juga dia, masih main Ebu Ditio ya. Belum jelas bakal kemana boy. Dibalikin coy. Cow dia nendang, gue balikin lagi boy. Buset, cow dia dari tadi tendang-tendangan guys ya. Cow gue sama cow dia tendang-tendangan balik coy. Wih, ini banyak main wrestler guys, ini makanan kita guys. Oke, hari kita jadi, lancing kita jadi guys ya. Roll dikit dulu. Oke, dapet tigil guys ya. Ini kita langsung ganti saja jadi 6 empire ya guys. Udah aktif 6 empire nya. Ini kita kasih cow aja deh yang bintang 2 ya guys ya. Nah, lawan kita wrestler nih guys ya. Sumpah nih walaupun kita belum ada Claude, tapi kalau wrestlernya masih begini sih, tuh dia pusing banget guys. Tuh ya. Nah, aduh jauhnya ulti lagi, kampret. Santuy boy, santuy, santuy. Ultinya habis udah gak bisa ulti lagi deh pasti boy. Kita siram dia boy. Nice. Ini sih mulus sekali nih boy ya. Kita ambil dulu ya. Oke, dapat win lagi guys. Enroll, ada saber ya. Kita jual aja, ambil saber. Gini dulu, ada yang main MM guys, bahaya nih guys ya. Waduh, sakit sekali lagi cok, Mianya udah bintang 3 cok. Martisnya juga, aduh dicocol gue coy. Wah cocote. Siapa nih Ari coy? Cocote kalah kita guys ya. 38 santuy-santuy, kita tinggal nyari ini aja guys ya. Cari Claude ya. Wih ada assassin juga guys. Nice banget boy. Nice banget boy. Beuh. Sudah dapat 2 ini guys ya. Udah pasti jadi nih assassin empire, udah pasti jadi guys. Kita bisa pakein dua-duanya di Claude guys ya. Claude assassin empire. Cakep banget. Apalagi kalau dapat turun challenge juga guys. Nah, ini dia guys ya. Langsung kita ganti. Tapi ini kita mesti bintang 2-in dulu guys. Oke, cari ini dulu ya. Nah, dapat nih guys ya. Claude, oke. Kita clone aja langsung tanpa banyak cincong ya guys ya. Ini kita jual ya.
darling. Oke, boy, waktunya kalau udah puki-puki beraksi, guys ya. Nah, lo mampus. Gila, combo-combo yang sangat menarik ya, guys ya. Abis disedot, dijogedin, di ulti cloud pugi-pugi, guys ya. Langsung kita siram saja apinya, boy. Gila, nikmat banget ngeliatnya kayak gitu, guys ya. Abis disedot, ngumpul semua, langsung dijogedin sama Gwyn, guys. Wih, gila sih, terbaik ya kombonya ya, guys ya. 35 kita up dulu, guys ya. Masukin link nih, kok kurang satu assassin lagi nih, guys. Kurang satu assassination lagi. Jual dulu deh ini. Gak bakal jadi bintang 3 kayaknya, guys ya. Ini udah sekarat semua, cuy. Wah, lawan wrestler lagi, guys ya. Ini makanan empuk kita, guys ya. Sumpah, wrestler ini makanan empuk kita, guys. Lihat lawan dia puki-puki. Udah, coy. Mau ngapain lagi, coy? Mau ngapain lagi, coy? Hah? Mau ngapain lagi, coy? Aduh, maaf-maaf nih, Bang ya. Ini counter Muna memang parah banget sih ya. Wrestler kalau ketemu Empire tuh benar-benar jadi kayak orang tolol, guys. Ini udah dulu deh, guys. Kita kurang satu assassin lagi. Konten kalau menang, Bang. Kagak. Tadi pan udah gua udah ngomong yoi ya, guys ya. Emang gua harus ngomong kagak, guys ya. Kalau gua bilang iya, orang tuh nanya-nanya terus, guys. Kalau gua bilang enggak, gitu. Cepet ya. Wih. Wih, dapat buku, guys. Ada assassin lagi, coy. Gimana, boy ya? Bisa pakai Johnny berarti nih, guys ya. Oke, ini udah jadi, boy. Kita jual berarti ya. Kita cari. Ah, dapat Johnny, guys ya. Kita berarti ini satu ganti Selena, guys, nanti, guys. Ini udah nama assassin nama Empire, guys ya. Let's go, boy. Johnny dia juga, boy. Johnny-nya megang buku juga, boy. Ih, gila loh. Dari tadi combo Gwyn sama ini gua sih the best banget, guys ya. Sumpah, coy. Gila combo Gwyn sama itu gua. Kok main apa sih WM dan main campur-campur, guys ya. Lumayan oke juga sih combo campur-campur gitu, lumayan oke, guys. WM Targumen Celestial Abyss ya. Menarik. Gwyn kita dapat lagi, guys. Kita butuh Johnny sih. Nah, Tigreal. Nih ada Selena, guys ya. Nah, Tigreal gua bintang 2 nih, guys. Baru enak banget nih combo-combonya ya, Tigreal sama ini gua, guys. 3 orang wrestler masih bertahan, guys ya. Ini wrestler lagi nih, guys. Udah nih jauh hitnya enggak ulti nih, guys ya. Dari awal sampai akhir enggak ulti nih ya. Cuma nabok-nabok doang, coy. Cuma nabok-nabok doang dia, coy. Sumpah, coy. Ini combo ternikmat ya, guys ya. Aduh. Tapi emang paling gampang sebenarnya kita bikin Targumen Empire, guys. Cuma assassin Empire ini pengecualian kalau misalnya emang kalian dapat 2 kristal itu baru enak banget ya. Misalnya assassin 1, kristal Empire 1 ini enak banget jadiin combo ini, guys. Oke, ini kita up dulu aja lah, guys ya. Ntar, ini taruh kemana? Taruh sini lah. Ini kita kasih Johnny aja, guys ya. Kasih Johnny sama buku lah ya. Ini jual, ini ganti, guys. Biar subscriber-nya aktif. Tapi ini kita butuh ini ya, butuh bintang 2 dulu, guys. Kalau enggak masih bintang 1 ini masih kurang gitu, guys, damage-nya. Johnny dia. Waduh, dia pakai Tunceon, guys, Johnny-nya, guys. Nah, let's go, boy. Anjing, Johnny dia ada lifestyle, guys. Kita enggak ada, guys. Aduh, cocote, coy. Johnny dia bintang 2 sih. Kalau bintang gua juga bintang 2, mati duluan dia kayaknya. Gila, Empire ada lagi, coy. Kita udah gak butuh lagi, guys ya. Kita butuh slot aja lah. Kita bisa masukin hero apa lagi nih? Elena. Kita masukin 2 hari kali ya. Tes dulu deh ya. Coba kita tukar posisi ya. Oke, coba kita pindahin. Gak usah pakai ini ya. Johnny-nya masih lemah banget, guys. Ih, anjir, tinggal gua, coy. Langsung di ini, coy. Nah, cakep banget win gua. Nah, Johnny-nya. Wah, gila kenceng banget, guys. Mati-mati Johnny-nya, coy. Gara-gara Tuncheon ini, coy. Kampret lifestyle-nya, coy. Aduh, Johnny gue lemah banget, coy. Masih bintang 1, boy. Ini kita mesti ngeroll sih, guys ya, sampai Johnny bintang 2, guys. Selena, bentar. Nah, ini kita pakai ini aja, guys. Bentar, kita jual aja lah. Kita ganti Yujong aja, guys. Ini kita lumayan banget sih pakai Yujong ya. Ibaratnya ini ada CC-nya, guys. Ada CC-nya dan bisa nyerang ke Johnny-nya langsung ya. Naganya itu, coy. Ini kita balikin lagi ke Johnny ya. Let's go. Casey dia tail, boy. Nah, dijogetin, ya kan? Naga gua terbang. Nah, mampus. Mampus lu, naga gua terbang. Ninggoy kau, cok. Nah, tinggal sendirian ya, guys ya.
Mencet langsung deh guys. Alright, gila. Jadi apa 3 save cinta nih kita guys? Apa 3 loh save cintanya loh ya. Gila. Ini hoki banget sih, kita dapat kristalnya 3 ya. Assassin 2, Empire 1 guys. Ini termasuk hoki ya. Cuma jarang-jarang emang bisa terjadi seperti ini guys, dapat 3 kristal gini ya. Ini emang hoki. Tapi gue saranin kalau kalian emang cuma mau ngonter wrestler itu, kalian cukup jadiin 4 Dark Man dan nama Empire itu lebih simpel. Kalian cuma butuh 1 kristal doang guys. Kalau ini kan kalian butuh lebih dari satu kristal ya, minimal ya 2 kristal lah, satu assassin satu empire gitu. Baru nih oke banget. Soalnya kalau kalian main empire tanpa Claude tuh menurut gua agak kurang ya. Sebenarnya masih oke, cuma agak kurang aja gitu, kurang maksimal guys. Oke ya, jadi kita sudah selesai membikin combo lama ini ya, yang dulu sangat populer assassin empire sebelum ada tagemen ya guys ya. Ini assassin tuh pasti kombonya sama empire guys, assassin empire gitu ya, kalau enggak WM sama assassin gitu. Karena sekarang udah ada tagemen jadi banyak di komboin sama tagemen juga, karena tagemen cukup kuat juga guys ya. Sebelum ada 4 tagemen ya, dulu ada tagemen juga, cuma aktifnya tuh tagemen kalau nggak salah cuma 2 ya. Iya nggak sih? 2 nggak sih? Lupa gue anjing. Kalau nggak salah ya, gue lupa, ada yang lupa coy. Bener nggak sih? Coba kalian komentar di bawah sih. Kalau nggak salah dulu cuma 2 doang nih. Nah akhirnya baru di update ke jadi sampai ada 4 tagemen guys ya. Oke, jadi sekian dulu lah konten gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton ya. Jangan lupa buat subscribe channel Calvin Gaming kalau kalian belum subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin Gaming.